Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mancing, gak mancing masuk angin. Oke teman-teman, kali ini Cakli Channel akan berbagi tips cara memancing ikan mas yang susah sekali makan ya. Ikan mas merupakan salah satu ikan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena ikan ini mengandung banyak sekali protein yang sangat baik untuk pertumbuhan tubuh. Dengan mengkonsumsi ikan mas secara rutin akan membuat metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Namun seringkali pada saat memancing ikan mas terkadang sangat susah untuk didapatkan. Hal ini mungkin ikan mas sudah kekenyangan atau ikan mas memang susah makan. Apabila ikan mas yang Anda cari sedang susah makan, teman-teman bisa menggunakan beberapa tips berikut ya. 1. Mancing ikan mas di tempat yang tidak terlalu keruh karena faktor lingkungan seperti pencemaran air sangat mempengaruhi nafsu makan ikan mas. 2. Memancing ikan mas dengan meracik umpan ulang. Kalau emang teman-teman sudah bawa umpan kok enggak memakan, jadi cari umpan lain yang kira-kira bisa mempengaruhi nafsu makan ikan mas. 3. Mancing ikan mas di saat siang hari, coba carilah tempat yang teduh. Biasanya ikan mas tuh akan mencari tempat-tempat yang teduh untuk berdiam diri. Karena ikan mas hanya menempati air dangkal, yakni hanya 1 sampai 1,5 meter saja. Lebih dari itu ikan mas sudah enggak mau berdiam diri di sana ya, teman-teman. Dan yang keempat, tips yang keempat ya, kita bom dulu sebelum mancing. Jika ikan mas di saat pagi itu masih ngambang ya, masih setengah air atau setengah air, kita bom dulu supaya ikan mas ini mendasar ya teman-teman. Kita bom dengan umpan yang kita bawa. Kalau kita bawa pelet ya, umpan pelet kita bomkan supaya ikan-ikan ini mengejar sampai ke dasar air. Nah, setelah dia makan pelet yang kita bomkan, nah kita pancing langsung dengan umpan tersebut. Dan tips yang kelima ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kita sebagai pemancing harus tahu berapa ukuran kail yang harus dipakai. Karena kalau emang menggunakan kail yang terlalu kecil, ikan mudah mocel. Kalau menggunakan kail yang terlalu besar, ikan mas nggak mau makan. Nah, ini adalah rekomendasi untuk kail yang cocok untuk digunakan mancing ikan mas ya, antara ukuran 5, 4, 5, 6, 7. Gunakan kail yang ukurannya itu ya teman-teman. Ini adalah tips untuk mancing ikan mas. Baiklah teman-teman, ini adalah beberapa tips yang harus teman-teman lakukan ketika ikan mas susah makan ya. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mancing yang khususnya pecinta ikan mas. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman supaya pemancing-pemancing lain juga bisa menggunakan tips ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.